Halo, assalamualaikum kak. Alhamdulillah, jumpa kembali lagi ya. Hari ini kita mau mereview barang terbaru kita nih kak, yaitu sepatu wanita. Seperti biasa, kita membukanya dengan menggunakan gunting terlebih dahulu ya. Kita coba gunting secara perlahan. Ini baru datang ya kak, lumayan cukup lama datangnya. Kita coba cross check dulu untuk melihat isi sepatu kita hari ini. Di sini warnanya warna krim gitu ya kak. Kita gunting dulu untuk lihat bagian dalam seperti apa sih ya. Kita gunting seperti ini. Saya coba keluarkan dari pembungkus utama kita. Oke, sudah kosong ya kak, sudah nggak ada isinya. Kita taruh di bawah, lanjut next. Jadi ada sepatu wanita. Jadi di sini sudah ada mereknya ya, merek Katenzo. Jadi dilengkapi dengan sebuah box lengkap dengan sepatunya. Review awal yaitu bagian box. Jadi di sini boxnya mungkin agak penyok sedikit ya karena ada pengiriman kan kak. Untuk detail-detailnya seperti ini boxnya. Di sini juga ada brand merek pada bagian samping. Lalu untuk kakak mau lihat ukuran bisa kita lihat di bagian samping ya. Di sini warnanya adalah warna krim dengan size ukuran 38 ya kak, sesuai dengan request customer kita. Next, kita lanjut untuk buka sepatunya bagaimana nih kak dalamnya. Kita lihat ya. 1, 2, 3, oke seperti ini ya kak. Masih dilengkapi dengan pembungkus tambahan yaitu kertas dengan brand labelnya. Nah seperti ini brand labelnya, kertas ada dimasukkan ke bagian dalam kotak. Seperti ini ya. Brandnya di bagian bawah. Jadi ini untuk sebagai pembungkus bagian sepatunya ya kak. Kita taruh di bawah, tadi sudah saya perlihatkan. Jadi ada sepasang sepatu, warnanya adalah warna krim. Jadi kakak bisa lihat dari jauh seperti ini ya, warna krim sepasang. Warnanya kalem banget, bisa kakak gunakan kemana saja. Next, kita lanjut keluarkan ya kak bagian sepatunya untuk bisa kakak lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah ini untuk sebelah kanan, saya perlihatkan ke kakak, ini sebelah kanannya ada labelnya juga, masih baru banget ya. Lalu ini juga ada sebelah kiri seperti ini, yang sebelah kirinya kelihatan ya. Kita pindahkan dulu dari pembungkus kotak. Nah, jadi di sini ada sepatu wanita, ukurannya adalah size 38. Jadi untuk kakaknya yang ingin dengan request ukuran yang beda, misalnya 37, 38, 39 sampai dengan 40, boleh banget ya. Nanti bisa langsung tanyakan dulu ke kita apakah stoknya masih ada atau tidak. Nah, jadi di sini warnanya warna krim, kakak bisa lihat di bagian sampingnya di sini seperti ada bintik-bintik totol-totol gitu ya kak, warnanya warna hitam. Lalu kalau di bagian depan di sini menggunakan tekstur yang lumayan berserat gitu. Kalau kakak lihat dari jauh ya agak berserat-berserat gitu, tapi agak lembut juga. Lalu jahitannya juga sangat rapi ya kak, mengelilingi setiap bagian-bagian sepatu. Di sini kakak juga bisa lihat ada brand mereknya. Di sini brand mereknya yaitu menggunakan brand karet ya, maksudnya dijahit dengan karet. Ini tulisan mereknya berkaret ya. Jadi bukan tulisan yang dibordir, tapi karet yang memang sudah dijahit rapi di bagian sepatu kakak sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi dua-duanya ada mereknya, di sebelah kiri ada, lalu di sebelah kanan juga ada ya kak. Nah seperti ini kakak bisa lihat setiap jahitannya rapi ya kak, bagian depan, bagian samping seperti ini. Lalu untuk
detail bawahnya kakak bisa lihat di sini ada gerigi-gerigi gitu. Ini biar kakak tidak mudah terjatuh dan tidak licin ketika kakak gunakan ya. Untuk slip bagian bawah di sini warnanya adalah warna putih. Saya dekatkan kamera seperti ini. Lalu untuk size ada juga di bagian bawah di sini 38 ya. Nah, kalau di bagian depan di sini kakak bisa gunakan masih dilengkapi dengan kertas tambahan karena masih baru banget. Jadi ada kertas tambahan di bagian dalam sepatu ini, kita keluarkan ya. Nah, jadi ketika kakak gunakan, kakak masukkan di sini bisa melar ya kak untuk bagian atasnya. Karena di sini karet jadi bisa melar gitu, disesuaikan. Nanti kakak bisa masukkan secara perlahan saja karena di sini kan langsung slip ya. Maksudnya tidak menggunakan tali seperti sepatu pada umumnya. Ketika kakak gunakan langsung slip saja dan posisikan ke bagian ternyaman di kaki kakak ya. Seperti ini. Ini untuk detail sebelah kiri. Nah, di sini juga ada tekstur kotak-kotak ya. Di sini ada kotak-kotak kecil-kecil gitu mengelilingi setiap bagian-bagian. Jadi kakak lihat di sini sepatunya juga oke ya. Lemnya rapi, kuat. Di sini juga teksturnya berserat. Kelihatan ya, Kak? Dan ada juga brand mereknya di bagian dalam. Di bagian dalam ya. Dan mereknya di bagian dalam nih. Kelihatan ya kak di bagian dalam. Nah, ada juga size ukurannya di bagian bawah belakang dari slip yang ada karetnya ya kak. Di sini terdapat ukuran 38 dan juga brand merknya. Lalu kita next ke sepatu sebelah kanannya kak. Tadi baru sebelah kiri, sekarang lanjut ke sebelah kanan. Sebenarnya sama saja, tapi di sini ada di bagian label. Kalau yang pertama tadi sebelah kiri, labelnya hanya ada di sebelah kanan saja karena mewakili satu sepatu sepasang, jadi hanya ada satu label saja di satu sepatu ya. Nah, kakak bisa lihat di sini ada brandnya. Lalu belakangnya seperti ini juga. Size-nya sama ya kak, warna krim dengan ukuran 38. Dilengkapi juga dengan tambahan kertas seperti ini di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi lengkap ya kak, bukan hanya sebelah kiri tapi sebelah kanan juga diberikan kertas yang dimasukkan ke dalam sepatu ini. Jadi kakak bisa lihat dengan dekat jahitan-jahitannya. Saya dekatkan ke kamera untuk kakak lihat. Di sini ada totol-totolnya juga sama seperti sebelah kiri. Di sini brandnya juga menggunakan karet yang sudah dijahit. Jadi aman banget ya kak, kuat gitu. Tekstur bagian samping juga ada kotak-kotak gitu ya kak. Nih saya kelihatkan. Nih ada kotak-kotaknya ya kak teksturnya. Setiap sepatu bagian bawahnya ini ada tambahan kotak-kotak kecil-kecil gitu. Seperti ini kotak-kotaknya ya. Seperti ini. Kelihatan ya kak. Seperti ini. Jadi ada seperti variasi yang sudah dilengkapi dengan model yang sesuai dengan gambar yang sudah kita promosikan. Jadi untuk kakak yang minat dengan ukuran yang lain bisa banget nanti request aja ke kita. Untuk warna di sini yang saya posting baru satu warna ya, hanya di warna krim ini. Nanti kalau ada postingan terbaru dengan model beda atau model yang sama,
Nanti langsung kita posting saja melalui media sosial kita, bisa lewat WhatsApp atau juga lewat Facebook ya kak. Jangan lupa pantengin terus sosial media kita dan hubungi juga nanti di nomor WA kita ya kak, untuk kakak simpan nomor kita setiap hari karena ada selalu updatean terbaru dari sosial media kita ya. Jadi di sini ukurannya yaitu 38, lengkap banget ya kak. Kakak sudah mendapatkan sepatu cantik ini dan juga masih baru banget, trendy masa kini, bisa kakak gunakan kemana saja. Untuk kakak olahraga, jalan-jalan, atau aktivitas sehari-hari, untuk kakak gunakan bisa banget ya, disesuaikan dengan keinginan masing-masing dari aktivitas kakak tersebut. Jadi bagian bawah di sini putih ya, jadi kakak bisa lihat dari jauh, putih gitu, jadi elegan. Nah, jadi sepasang ya kak, kalau sepatu dia bukan hanya satu saja, tapi harus sepasang kanan-kiri. Jadi kakak nggak perlu khawatir, jika saya bilang barangnya ada, berarti ada. Jika saya bilang barangnya tidak ada, berarti tidak ada. Namun, di sini barang kita pasti real pick ya kak, karena kakak bisa lihat sendiri barang-barang yang saya reviewkan ini langsung saya videokan ketika barang saya sudah datang ya. Jadi kakak langsung menyaksikan, saya juga langsung buka atau unboxing secara langsung. Jadi kita sama-sama menyaksikan tentunya ya kak. Jadi warna krim, warna yang kalem, elegan juga, bisa kakak gunakan kemana saja. Untuk yang mau request dengan warna yang lain, dengan merek yang sama juga bisa ya, nanti bisa kita komunikasikan ya. Jadi untuk sebelah kanan dengan sebelah kiri oke banget nih. Jangan lupa ya kak, buruan chat dan order selalu ya melalui WhatsApp kita tentunya di 0822 36216627. Terima kasih ya kak, ditunggu selalu orderannya ya. See you.